Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badri Bena Jela is back. Ditemenin sama salah satu makanan favorit aku, donat. Katanya sih ini donat Pekalongan. Aku kurang paham apa hubungannya donat yang bolong tengahnya ini dengan Pekalongan. Langsung aja. Sambil kita ngobrol, sambil kita cobain donatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya untuk mendapatkan Fanta rasa ini susah. Bener gak? Ada kalian yang di sini nggak terlalu suka minum soda, atau malah memang sering minum soda? Aku tipe yang jarang minum soda, mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Di sini udah aku rangkum 5 hal yang mungkin kalian sudah pernah lihat dan sering lihat di media sosial. Di sini aku hanya mengangkat kembali 5 hal itu. It's about resign. Bacain ya. Secara acak, yang pertama, atasan kurang menghargai. Tugas sudah selesai tepat waktu, tepat guna, tapi kok kayak kurang dihargai ya? Mungkin dia kan bos kita. Jadi, no thank you, no tolong, no sorry. Itu penting sih. Kedua, SOP dan aturan perusahaan tidak jelas. Seperti tadi, tugas sudah selesai. Tentunya, target oke dong. Tapi, kok nilai nggak ditambah? Jadi kurang motivasi ya. Ketiga, rekan kerja tidak suportif. Katanya kerja sama, tapi kok aku kerja sendiri? Keempat, karir tidak berkembang. Udah kerja bertahun-tahun nih, tapi grade-nya di situ aja. Yang kelima, job desk dan pekerjaan berlebih. Memang sih, menambah karyawan itu merupakan beban bagi perusahaan. Tapi, setiap pegawai itu mempunyai batas dan kemampuan masing-masing. Dan tentunya, kalau dikasih pekerjaan yang berlebih, give up gak ya? Tergantung pegawainya
dan tergantung perusahaannya. Benar gak sih, 5 hal tadi yang mengakibatkan rata-rata resign bukan karena gaji, khususnya di Indonesia. Sampai jumpa di video yang lainnya. Menurut kalian, aku akan bahas apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.